Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya di channel Idam Panitis. Oke teman-teman semua, di video kali ini saya akan membagikan racikan terbaik untuk Epic David Beckham tipe waktu besar yang saya dapatkan ini, supaya ratingnya bisa mencapai 100 apabila kita masukkan ke starting line up. Oke, penasaran seperti apa racikan terbaiknya? Yuk tonton videonya sampai selesai ya. Dan oke teman-teman semua, langsung saja di sini kita akan racik Epic David Beckham tipe waktu besar yang kemarin saya dapatkan ini. Kita akan racik yang terbaik supaya ratingnya bisa maksimal mencapai 100 apabila kita masukkan ke starting line up. Dan untuk racikan terbaiknya supaya rating dari Epic David Beckham tipe waktu besar ini bisa mencapai 100 apabila kita masukkan ke starting line up, emang sama sesuai yang disarankan aplikasi maupun yang disarankan sama Konami. Jadi langsung saja kalian alokasikan saja secara otomatis teman-teman semua. Nah nanti rating keseluruhannya akan menjadi 97, dan apabila kita masukkan ke starting line up akan mencapai 100. Dengan statistiknya bisa kalian lihat teman-teman semua, kontrol bola, dribble akurat, umpan rendah, penyelesaiannya nggak ada ubat, mantap sekali. Terus umpan lambungnya tembus 97, emang bener-bener mantap sih kalau ini teman-teman semua. Oke, untuk statistik yang lainnya kita cek bersama-sama teman-teman semua. Di sini kita scroll ke bawah, bisa kalian lihat eksekusi bola matinya tembus 94, terus lengkungnya tembus 96. Emang bener-bener nggak ada obat sih. Terus di sini yang lain kecepatannya mantap sekali 81, kekuatan tendangannya juga mantap sekali hampir 90, terus keseimbangannya juga mantap, dan staminanya pun nggak ada obat teman-teman semua, tembus 90. Nah tetapi untuk kalian yang pengen poin kemajuannya masih sisa buat nambah kecakapan gaya main tim dari Epic David Beckham tipe waktu besar ini tanpa harus mengurangi rating keseluruhannya, bisa banget teman-teman semua, silahkan kalian kurangin saja di bagian tembakan. Dari yang awalnya 4 kita kurangin 1 jadi sebanyak 3 seperti ini teman-teman semua. Tetapi nanti statistik di bagian penyelesaian eksekusi bola mati sama lengkungnya berkurang. Walaupun tidak jadi masalah karena berkurangnya cuma sebanyak 1 teman-teman semua. Dan bisa kalian lihat teman-teman di sini rating keseluruhannya tetap 97. Dan apabila kita masukkan ke starting line up kemungkinan besar pasti masih bisa tembus 100. Oke langsung saja saya lanjutkan, terus saya konfirmasi dengan racikan David Beckham seperti ini. Oke sekarang kita masukkan ke starting line up Epic David Beckham ini, bisa kalian lihat alhamdulillah bisa tembus 100 ratingnya. Jadi sisa 1 poin kemajuannya bisa kita gunakan di kecakapan gaya main tim. Kalian tinggal pilih aja sesuaikan dengan gaya main tim yang kalian gunakan. Nah tetapi karena saya tidak mau nambah, jadi sisa 1 poin kemajuannya ini saya kembalikan lagi di statistik bagian tembakan teman-teman semua. Biar statistiknya yang bagian penyelesaian eksekusi bola mati sama lengkungnya bertambah. Setelah itu saya konfirmasi di sini teman-teman semua. Jadi kalian bebas sih mau pilih racikan yang mana, karena dua racikan tersebut sama-sama ratingnya tembus 100. Kalau saya fokuskan di statistik saja karena untuk kecakapan gaya main tim sudah 90 semua. Bagiku itu sudah cukup. Jadi silahkan teman-teman semua bisa kalian coba racikannya, kalian mau pilih yang mana, atau kalau kalian punya racikan versi kalian sendiri juga boleh kalian bagikan di kolom komentar. Dan okelah teman-teman, sekian dulu video dari saya kali ini, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.